Seorang kepala desa menjadi perguncingan warganya lantaran video mesumnya beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, kepala desa tersebut terlihat beradegan syur dengan seorang perempuan di kamar hotel. Video itu pun sempat viral dan diburu oleh warganet. Diketahui peristiwa ini terjadi di Lebak, Banten. Video itu telah beredar di media sosial pada Sabtu, 11 Maret 2023. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Lebak, Usep Pahlaludin, mengatakan wanita itu adalah istri muda kepala desa. Wanita itu diketahui pegawai honorer Dinas Sosial Lebak, Banten. Menurut dia, istri muda kepala desa itu memposting video sehingga beredar luas di masyarakat. "Ini bukan dia yang memposting, tetapi istri mudanya," kata Usep saat dihubungi tribunbanten.com, Senin, 13 Maret 2023. Dia menyayangkan apa yang dilakukan oleh oknum kepala desa itu. Dia menilai perbuatan itu tidak etis. "Jadi saya secara pribadi, ini tidak etis dilakukan oleh oknum kepala desa. Kalau saya secara pandangan, itu bisa disederhanakan, kalau saya melihatnya sebagai pendosa," ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak, Diki Ginanjar, mengatakan, akan menunggu terlebih dahulu laporan dari Camat Cilkulur, terkait tindakan oknum kepala desa tersebut. "Nanti camat dulu melaporkan, nanti baru DPMD bersikap, karena DPMD tidak bisa serta-merta, karena viral, langsung memberikan teguran," katanya dihubungi melalui sambungan telepon. Dia ingin memastikan kronologi beredarnya video mesum oknum kepala desa tersebut. "Kalau sanksi bisa saja, itu bisa kita lihat terkait larangan kepala desanya. Nanti ada penilaian dan sanksinya. Tapi ini kan belum tentu juga, bisa juga sebagai korban atau juga sebagai pelaku. Kalau soal jelasnya kita nunggu dari Pak Camat ya," tambahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!